Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun Satreskrim Polres Pidi menangkap truk Gold Diesel BL8224AV yang mengangkut bawang bombay ilegal berjumlah 400 karung di ruas jalan Pasar Bernun, Kecamatan Mutiara, Jumat 24 Mei 2019 pagi. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan dua pelaku masing-masing AR 46 tahun, pemilik bawang, warga Gampung Masjid Jerat Manyang, Kecamatan Mutiara Timur Pidi. Kemudian AW, 36 tahun, sopir, warga Gampung Sago Tempen, Kecamatan yang sama. Bawang dengan mengantongi dokumen palsu itu diambil di pelabuhan Kuala Cerape, Kota Blangbiren. India, ternyata kita duga dokumen tersebut palsu. Beratnya sesuai dengan label yang ada di barang bukti tersebut, sekitar 9,5 kg. Saat ini 400 karung bawang bersama satu truk dan dua pelaku telah diamankan di Mapolres Pidi untuk ditindaklanjuti sesuai hukum. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.